Okey, assalamualaikum kepada kawan-kawan hok tengok video ni. Okey, hari ni saya dengan Mak Yo akan pergi ke Kuala Kerai sebab nak beri batuang tenaga zahir dan batin kepada keluarga Pok Nik. Pok Nik ni yang hilang baru-baru ni pada 24 hari bulan 10 2019. Jadi dia hilang-hilang dari pandangan. Teori ada, ambil ada baca teori ya khabar yang Pok Nik ni diambil bunyang, Allahu alam. Jadi saya dengan Mak Yo putuskan untuk pergi ke Kuala Kerai tengok sendiri dan berilah pertolongan zahir dan batin tu. Kita tengoklah ada petunjuk ataupun tak. Lepas tu esokkan baru kita pergi ke Gopeng dalam misi pencarian acak pula. Jadi doakan supaya Pok Nik ditemui dengan selamat. Terima kasih. Sekarang kita tunggu Mak Yo. Apa ni kita kawasan ni lah untuk rumah-rumah aku banyak kira-kira hari ni. Adakah bawa kuat sebelah ni? Okey. Kelihatan mata kasarnya, mata biasanya memang semua. Mana ada lubang semua masuk belakang. Semua masuk celah-celah masuk belakang dah. Habis. Tak aku pergi lah. Kita pergi lagi dapat gua. Okey, kalau contoh kalau yang mana, macam ustaz-ustaz mari, apa benda kata ustaz? Ada ustaz ada wis patah dua kata tak? Kata. Atau betul bomoh ke benda? Itu macam kata situ, oni duk kuat kau tu. Kau mandai dengan mandai kau tiak tu. Ha. Dapat petai tu, ada yang nampak depan tu, nampak kaki nak pergi, raih. Kita lihat tapi kita tak nampak. Orang lain dua tiga orang nampak. Tu. Ada orang pergi hari nampak kaki nak pergi. Oh, sekarang ni maknanya teori dia ada di alam gaib lah. Alam gaib. Ya. Okay. Tapi tak ada bukti. Tak ada bukti. Tak ada bukti. Okey. Jadi insya-Allah. Hanya pengesah kena pun masuk tu. Poin pusing-pusing habis tadi. Kat rumah pun pusing lah. Tak ada. Hanya pengesah ni sampai situ ya, dia pusing. Oh, dah jauh pun sini. Oh, kosan ni. Pada atas tu, tak boleh pusing. Oh, dekat sangat. Ya, air tu balik sini. Pak mula air akhir dia. Dia ada penyakit ni dia? Dia oh tu dia panggil kena stroke. Oh, dia jangan macam ni, pakai tukar je ni ha. Oh. Nak bukan laju. Nak naik tangga-tangga tak boleh. Dia kalau duduk nak bangun susah. Tu duduk atas kerusi kalau duduk memang tak duduk selalah. Tak boleh bangun dah. Maknanya sepanjang pencarian ni ada tak benda-benda hok pelik-pelik kejadian yang tengok gitulah. Macam-macam apa. Kadang-kadang dia tengok. Contoh cerita. Lelah tu jorok eh. Dia azir kau mak dia. Tengah azir tu pula nipah dia. Netendai dia. Oh. Tengah azir tu. Ah, pokok agung. Yang dikatakan oleh Tok Bomo yang mari sini. Yang dia kata kuat mengatakan
aura ada di pokok ni dan di sini. Jadi kita nak tengok malam ni apa respon yang ada di kawasan ni, dan insyaAllah kita cuba minta petunjuk daripada Allah SWT. Kalau Tuhan izin, insyaAllah kita dapatlah petunjuk tu. Dan ada lagi tim ataupun orang kampung yang ada di sini. Okay, assalamualaikum. Sekarang ni kita sampai dah di kampung Batu Balai, lokasi Cik Ya hilang. Jadi sekarang ni saya tengah kumpul maklumat daripada orang kampung, daripada unit Jepang dengan SA orang lain lah. Sekarang ni maklumat kita kumpul ni dok lekat lagi. Jadi saya putuskan untuk bermalang di lokasi terakhir orang nampak Cik Ya bersama dengan Mak Yu. Okey, sekarang ni pukul 8 suku. Baru sudah makan, mandi, semayang dan apa semua. Jadi sekarang ni kita kena cari lokasi untuk kita berehat dulu sekejap sebelum kita masuk balik ke lokasi yang Poknik hilang tu. Okay, sekarang ni kita on the way masuk ke lokasi yang Poknik hilang tu. Kurang dalam pukul 9. Pukul 9. Jadi kita tengok, kita tinjau dulu sekejap. InsyaAllah kita akan rakanglah tempat mana dam kita buat. Sekarang ni kita ada di lokasi Pok Ya yang hilang. Ada waktu marah dalam kasus hilang lebih. Okay, sekarang ni keadaan masih terkawal lagi, nampak eh? Assalamualaikum. Hari ni saja nak cari Pok Ya. Itulah, tak mau kacam dia pun. Cuma itulah, kita mari jalan-jalan je. Lima pun kereta muat. Kita mari jalan, kita tengok. Tak mau kacam ni, dok kacam. Kita dok kacam. Kalau kita kacau tu minta maaf banyak ni. Minta maaf. Kita nak mari tengok tu je Pok Ya, siap Pok Ya. Jadi yang orang kata pokok ni
perawat-perawat ah lain ah mari dia kata pokok ni pun dia kata punca saya rasa dok ko. Tak maaf ni. Itu mari tinjau je, mari tengok-tengok. Tak mau kacau, tak mau kacau pun. Tak mau kacau dah dok. Tak maaf ni. Segi ni pun bukan tempat saya ni. Bukan tempat saya. Saya main tengok jalan-jalan je. Okey. Maksudnya tadi kita ada rakam dalam keadaan molek. Dah awal ni rakaman kedua sama ada kamera ni saya ingat ke dok saya tak tahu. Jadi ini yang diperkatakan oleh orang kampung pokok ni. Bukan orang kampung, dengan perawat-perawat Islam hok mari ni dia kata ada kaitan dengan pokok ni dengan sebelah ni. Awal tu nampak ke dok dalam video ni. Jadi kita mari sini dengan niat mari tinjau, bukan nak mari kacau tempat orang. Dan orang kampung dah beri keizinan untuk kita ikhtiar. Jadi kita akan ikhtiar lah sebaik yang mungkin, insyaAllah. Dan setakat ni respon masih belum adalah sikit-sikit tu. Cuma kita tak boleh nak soheh lagi guna keadaan. Okay, sekarang ni kita on the way ke lokasi rumah lama. Okay. Jadi kita nak tinjau dulu, tengok benda keadaan lokasi rumah lama yang terbiar. Batu ni memang asal sini ke? Batu ni. Ini memang asal sini dulu. Batu ni dia orang kata batu ni kecil-kecil lah. Macam batu hidup lah. Semua batu ada keliling. Oh. Asal dia buat rumah dia memang kecil-kecil lah batu ni.
sekejap eh. Tak ada respon. Padam dia. Barulah ke rumah ni. Kelam betul. Tak maaf. Tak berganggu dah. Cuma kita nak mari awak je. Tak maaf. Minta maaf mengganggu. Tak maaf ya sebab saya ni mari sinyal hijau je sebab saya ada saudari selang saya ni dok dijumpai. Jadi minta maaf ya. Minta maaf kalau ganggu. Ganggu. Mana pisau dua? Ada tak? Mana 10 tahun kan? Lebih lah. Ada tengok ada bunyi? Lepas tu bagi orang sewa pun tak ada sebulan orang sewa. Maknanya dia sebuah rumah je lah situ tak? Tak ada orang. Orang. Alhamdulillah. Memang batu besar-besar lah. Mula-mula kecil tu. Lama-lama ke dia kau besar-besar eh. Ya batu hidup. Sini ya? Dia lagi kita pokok ni. Ada orang dia buat ni. Tu siapa dia? Ni aku kecil ni. Ni tingkainya. Aduh. Dia orang dia buat sini lah. Bawa kecil. Okey, ni salah satu bukti yang kita jumpa ni yang saya memang tak suka manalah ni. Allahuakbar. Itu saya pun tidak pastilah sebab masa dia buat kerja apa saya tak masuk rapat sini. Kan? Okey, segi pokok mana? Pokok sini lah. Dia ada buat sekitar seorang pokok. Antara pokok tu, kawasan sini lah dia ada dia tu. Aduh. Di tiang tu benda kain tu dia. Mana? Kain tu plastik. Plastik yo, ada tembeh yo.
kot ni. Ha. Keluar minum-minum air, kita rehat sekejap, kita rehatkan tenaga kita. Lepas ni kita akan masuk balik. Macam tadi kita adalah sedikit gangguan-gangguan tu yang terakam dengan kamera. Jadi kita tengok kejap-kejap lagi kita masuk balik. Okay, sekarang ni tinggal saya dengan Mak Yu je di lokasi cek dia hilang. Jadi alhamdulillah, dengan permintaan kita pula dengan orang kampung, jadi orang kampung tinggalkan kita dua orang je di lokasi untuk kita fokus dengan keadaan di sekeliling, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar dia? Mendengar dia? Baru sudah fokus tapi diganggu. Ayo, sini yo. Diganggu maknanya kita dengar seakan orang suka. Betul ya? Betul. Macam orang suka, dia macam ada dua ataupun tiga gitu lah. Jadi sekarang ni kita rehat dulu sekejap. Tadi bila dengar dia suka, tapi bila kita pergi dekat dia senyap. Jadi kita tengoklah, kita stay lagi. Kita tunggu, kita tengok sama dia ada petunjuk ataupun tak. Tak ada bunyi dia. Mana? Mana? Bunyi orang jatuh ke ni? Mak Yu dengar ada orang terjun dari pokok. Saya pun dengar. Jadi sekarang ni kita di masih diganggu, tapi tak apa, kita kekal fokus dan kita masih lagi menunggu petunjuk. Jam hampir 2 pagi. Betul tadi dengan sekilas pandang ada sesuatu yang ingin menuju ke arah hamba. Masa terbang itu, nak kata kelawar tu memang bukan, dekat dengan saya ni, tapi Mak Yu pun tak berapa nampak. Dan sekarang ni Mak Yu kata ada dengar orang suka belakang dia. Jadi
kita diganggu lagi. Kita akan tengoklah kenapa yang ada. Tinggal dah di tempat tumpuan anjing pengesang K9 tu. Seperti yang dalam video tu, rasanya jelas kot kita dengar sesuatu, tapi kita abaikan dulu dan kita akan tunggu. InsyaAllah kita minta ada petunjuk lah, insyaAllah. Sekarang ni jam pukul 2:30 pagi. Rasa mata pun kuyu dah, badan pun rasa letih. Banyak sangat energi-energi negatif ni. Jadi kita nak rehat dulu sekejap. Kita cah balik tubuh. Kita cah balik tubuh. Tengoklah, kita akan masuk balik pukul 4 pagi ke pukul 3 pagi lah, tengoklah. Jadi kita sekarang ni kita nak rehat sekejap. Jadi kita sambung sekejap.